pendengar Serinda FM, inilah berita terkini dari daerah Bali. Ganjil genap belum tentu diterapkan, Polda Bali sesuaikan instruksi dari Gubernur Bali. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Bali AKBP Bima Arya Wiyasa mengaku masih menyesuaikan instruksi Gubernur terkait apakah bakal kembali diberlakukan penyekatan atau penerapan ganjil genap di kawasan wisata. Akan tetapi kata Bima, peluang diberlakukannya ganjil genap sangat kecil apabila berkaca dari kegiatan serupa sebelumnya saat PPKM Mikro beberapa waktu yang lalu urung dilaksanakan setelah sempat dilakukan uji coba. Disinggung terkait potensi pergerakan gelombang wisata di Bali saat tahun baru mendatang untuk pembatasan, Bima menuturkan hal itu merupakan kendali dari Satgas COVID-19, namun pihaknya memantau hingga saat ini belum ada terjadi kemacetan-kemacetan panjang di kawasan wisata di Bali. Operasi Lilin 2021 bakal dijalankan Polda Bali dalam masa Natal dan Tahun Baru. Selain pengamanan, kegiatan juga dilakukan dengan fokus penegakan dan sosialisasi protokol kesehatan, berbagi sembako, serta terus menggelar vaksinasi. Dan penekanan yang dilakukan Polda Bali dalam masa Nataru tetap mengacu pada instruksi terupdate dari pemerintah pusat. Bima menambahkan dalam waktu dekat operasi Lilin dekat Polda Bali bakal melaksanakan operasi Cipta Kondisi. Informasi tersebut dikutip dari tribunbali.com, Sri Adisyar Putra Kusuma untuk berita terkini.